guys. Ini cuma 40 ribuan guys, 40 ribuan. Kalian bisa langsung cek sekarang juga, karena biar kalian gak bingung-bingung, ah mau makan apa ya, cukup dengan kalian makan ini udah nikmat banget. Thank you Sisi, thank you Kak Yanti, kalian semuanya. Jangan menjadikan penghalang puasa sebagai malas-malas dan sebagai gak semangat. Tidak seperti itu Ferguso. Di bawah naungan puasa ini kita harus tetap semangat, karena kita harus membuktikan betapa hancurnya. Enggak. Alhamdulillah udah selesai. Yang belum sholat duhur silakan sholat duhur ya guys. Yang belum mandi, mandi ya guys ya. Mandi, ingat badanmu tuh nanti biar gak bau. Gak boleh marah-marah. Gak boleh marah-marah. Yang belum beli sambal cakalang langsung check out guys. Kalau yang tanya-tanya, Kak, cakalang itu apa sih? Cakalang itu sambal ya guys. Itu bentukannya tuh kayak gini. Ini cuman ikan disambelin ya guys ya. Dan ini tuh udah disuir-suir gitu. Pokoknya buat kalian yang suka pedes, masuk banget dengan sambal ini. Ini tuh enak banget. Ya, ini tuh enak banget. Halo. Halo, halo. 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 Gak gemar loh ini netizen. Halo. Ya, ikan cakalang. Iya guys, ini tuh rasanya hampir mirip kayak ayam. Buat teman-teman yang belum tahu cakalang itu apa, cakalang ini sangat sambalnya. Aku nggak bohong karena ini memang enak. Aku pun masih nunggu pesananku yang ketiga. Ketiga yang ini, kalau yang ini udah 2 kali, jadi total udah 5 kali guys. Karena ini enak banget. Suaranya jadi ngulang, masa sih ngulang-ngulang teman-teman? Ikan tongkol ya, jangan sampai meleset karena kita sedang berpuasa. Ya, ikan tongkol. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini ada sambal cumi ciamik, ini juga ada apa ini? Suwir ikan. Ayam suwir. Suwir ikan. Ya. Yuk, yang mau. Udah banyak ternyata yang sudah check out. Yang bingung-bingung buka puasa. Kak, nanti kalau sakit perut gimana? Enggak, guys. Tutorial kalian biar enggak sakit perut yang pertama adalah kalian sebelum kalian makan, kalian minum dulu, minum air hangat. Karena untuk menetralisir, karena itu aku ya guys, aku bukan dokter ya. Karena itu adalah apa namanya ya? Sebentar. Ada yang mau tanya, bentar. Guys, hari ini ada Eat Sambal paket kerjasamanya ya. Ini paket kerjasamanya, harganya cuma 116.000 guys. Harganya cuma 116.000 teman-teman. Yuk, yang mau langsung cek sekarang juga. Dia pangsitnya udah nggak ada. Pangsitnya udah nggak aja ga? Nggak aja. Pangsitnya nggak ada. Terima kasih Kak Kasih. Guys, itu ada promo. Yang mau langsung itu, yang Eat Sambal paket kerjasama dari Mas Yangun. Yangun apa Yangun ya itu ya? Yangun ya. Ini paket sambalnya turun harganya cuma 116.000 guys. 116.000 guys. Murih. Itu isinya 3. Ya, isinya 3. Alhamdulillah ya Allah. Berkat Ramadan ini yang gede berapa? Berapa mili?
Netizen, ini berapa gram ya? Ini bukan air, teman-teman ya. Ini tuh makanan. Ini itu makanan ya, guys. Bukan air. Berapa gram ya, teman-teman ya? Itu ya, tidak boleh marah. Iya, teman-teman ya. Ya, mau cekot, silahkan cekot sekarang juga. Iya. Bedanya 90 sama 150 gram. Bedanya ya banyak sama enggaknya, Bu. Kalau sebentar. Kalau ibunya mau yang banyak, yaitu 150 gram. Kalau ibunya mau sedikit, ya ini 120 gram ibu ya, yang 120 gram ini ya. Iya, nggak marah. Alhamdulillah ya Allah, itu simpat. Itu buat teman-teman sebentar ya. Aku harus mengambil handphone aku. Iya, nggak emosi, aku nggak marah teman-teman. Tidak marah, video tidak marah guys di sini. Cuman gatel ini loh, hidung aku tuh gatel banget. Ya, ini beda ya guys kalau yang ini buat bunda-bunda. Oh ya bun, ini ada 17 item di keranjang kuningnya video. 17 item di keranjang kuningnya video ini banyak promo. Salah satunya adalah rak penyimpanan makanan 4 susun. 5 susun tudung saji eksklusif live ini dapat gratis ongkir katanya. Coba di check out bun, kalau kalian mau coba di check out. Itu rak penyimpanan makanan buat bunda-bunda yang makanannya masih dikeresekin ya bun ya. Itu ada rak penyimpanan ya guys ya. Kakak ada baju lebaran belum ya teman-teman? Aku nggak mau ini. Jangan yang itu sayangnya. Enggak, aku kayak kalau mau ngomong sayang itu kayak berasa suami gue diduain. Ya guys. Nah, yang makanannya masih dikresekin itu ada tudung saji ya guys ya. Tudung saji ya guys. Itu ada tudung saji ya guys. Tudung sajinya ini harganya eksklusif, harganya cuma 54.000 guys. Dan itu bisa bukanya diputer gitu loh guys. Diputer gitu. Itu tudung sajinya susun ya guys. Itu sekitaran 1 2 3 4 5. 5 susun ya. 4 sampai 5 susun ya teman-teman ya. Harganya cuma 54.000 ya guys ya. Ini jualan apa lagi ngerumpi sih? Kenapa video itu bisik-bisik? Yang udah punya nggak usah beli, menghemat. Ingat ya, menghemat ya. Ya caranya kak, caranya pesannya gimana kak? Cara pesannya di sini adalah ada keranjang kuning di sini ya bu ya. Nah itu bisa bayarnya lewat apa ya tadi ya, di keranjang kuning di sini bayarnya bisa lewat apa namanya itu ya, GoPay teman-teman. Thank you Kak Pandan, GoPay, OVO, Dana, dan semuanya ya teman-teman ya. Dan semuanya itu apa? Bank sama GoPay. Kalau kalian punya mBanking itu lebih enak guys kalau punya mBanking. Alhamdulillah ya Allah. Aku pesan duda di Vietnam saja. Oh tidak ada bu, nanti takutnya keblondro bu. Jangan pesan duda ya, karena tidak sembarangan duda ya. Nanti takut keblondro ibunya ya guys ya. Nanti kalau ibunya keblondro kan jadi bingung ya bu ya. Iya. Thank you Kak Lia, terima kasih buat semuanya ya. Iya. Alhamdulillah. Mucam mongai shopping ini bang. Terima kasih. Vi masih sambal cakalangnya. Masih teman-teman, kalau kalian mau beli sambal cakalang aja, ini guys, yang kecil harganya cuma 30 ribuan ya guys. Kamen cipan. Tapi itu burung.
tidak boleh, kita tidak boleh menyebutkan burung, guys. Ya, guys. Ya. Aku pesan perjaka. Oh, kalau perjaka gimana ya? Gak ada di sini, gak ada, Bu, ya. Ngadi-ngadi lu, Mak-mak. Mak-mak, ini masih puasa loh, Mak. Jangan kau ajak aku ini untuk berpikiran yang tidak baik, Mak. Jangan. Jangan, Mak, ya. Jangan. Jangan nih, Mak. Jangan mengajari aku hal yang tidak baik untuk hari ini. Ini masih puasa, Mak. Ini masih puasa, Mak. Tidak boleh seperti itu, Mak, ya. Tidak boleh. Aku pesen kolak. Teman-teman, mohon partisipasinya. Saya sedang berjualan, teman-teman. Jangan membeli yang tidak ada di sini, ya, Mak. Terima kasih, Mama. Jaga kesehatan, Mama, ya. Iya, Mama. Udah cekot basreng. Alhamdulillah, ya Allah. Nih, ada makaroni Banten Tasikmalaya 70 gram, guys. 10 piece. 10 piece cuma 40 ribu, guys. 10 piece cuma 40 ribu. Oh ya, buat teman-teman yang mau promoin mukena baju lebaran, aku lagi open ya buat hari ini. Yang mau langsung DM di Instagram aku, ya guys, ya. Langsung DM di Instagram aku buat yang mau dipromoin mukena, sama yang mau ikut endorse mukena baju lebaran dan tas lebaran apapun itu spesial lebaran, kalian bisa check out dong. Bisa DM di Instagram aku, ya guys, ya. Tapi aku respon menggunakan WA. Nanti aku bakal up story tentang WA. Nanti kalian bisa langsung WA di sana, ya teman-teman, ya. Terima kasih. Iya, teman-teman, ya. Shopping, ayo, boy. Nanti kalau ini sudah 200 penjualan hari ini, nanti aku bakalan cerita. Ini udah mau 200, ya teman-teman, ya. IG-nya apa? IG-nya adalah Vidya_R yang udah centang birunya, ya. Yang gak ada centang birunya berarti itu palsu. Ya. Dek, kamu di mana sekarang? Saya sekarang lagi di Kayangan dengan Mimi Peri. Iya, teman-teman. Kalian sudah melihat saya di mana ini? Ya, di sinilah saya berada. Di sini kalian tahu. Vidya sombong. Hah, itu adalah favorit saya. Saya adalah manusia tersombong di muka bumi ini. Pelan-pelan, Bu, jualan, nanti ibunya haus. Oh, kalau haus tinggal tidur, ya, saya. Enggak, aku hari ini happy banget, ya guys, ya. Aku hari ini happy banget. Hari ini tuh happy banget karena yang pertama sahur, ini jangan dicontoh ya teman-teman, ya. Aku tidak tahu, aku masih rata-rata agamanya, intinya seperti ini. Bangun apa tadi, ya guys, ya?